Bonjour. Je m'appelle Prilly. Je m'appelle André. Je m'appelle Danny. Oh wow, ada musiknya. And today we are going to interview Mademoiselle Prilly. Bonjour. We are from Tokyo Broadcasting. I must tell you, my English is not so very English. Hello? Prilly acting woman. First question. Ganteng, ganteng, serigala. Jangan mengganti identitas serigala ya. Itu macan barusan. Ulang. Please tell me why. Tell me why. Thank you. Yes. Panjenengan, jika menjadi princess, jenis hewan apa yang akan dijadikan sahabat? Aku babi hutan ya. Gendut, bukan? Ulang? Nah, gitu. Sayang, I miss you. Really love you. Oh. Never miss you. Anjay, mana menurut Kak Prilly? Apanya? Oton seyo, nanen? Ano deh deyo? Gak ngerti gue. I don't like tong. I like ting. Ah, you ting. Di mana? Albert Einstein could never. Kodam sampean adalah rebus. Saya tidak setuju. Saya itu lebih ke tahu crispy, garing, nagih. Tapi kalau kebanyakan radang tenggorokan. You are tari, yes? Yes. Yes. Yes, tari itu orang yang selalu pura-pura bahagia karena tidak ada pundak untuk bersandar. Apakah kamu ada pundak untuk bersandar? No, I'm single for the rest of my life. Why? Because I'm from Tokyo Broadcasting. Oh, pada pembina baca. Boleh kah, Mbak Prilly? Tadi jangan dateng gitu, Kak. Aduh, apa tadi pertanyaan? Pernah nggak nangis gara-gara cowok? Oh, itu mah hobi ya. Mendingan dinangisin, karena kalau dinikahin nggak bisa. Merdeka! Merdeka, cewek-cewek back burner! Jika sekali saja ku menyangis, that is your film. Yes. That is only once. Why once? No stock? Please explain. No stock? Ya, yeah, because I'm too expensive. Setahun satu kali saya main film. Yang mampu membayar saya hanyalah diri saya sendiri. Jangan lupa ya, 17 Oktober kamu harus nonton. Pun kamu single for the rest of your life. Tokyo Broadcasting. Saya mencoba untuk mengerti gitu ya. Apa itu artinya? Sore ini untuk dengerin kita ngobrol-ngobrol ya. Betul. Soal film yang nanti akan tayang di 17 Oktober. Mungkin buat teman-teman yang udah sempat lihat di sosial media. Walaupun si perempuan ini adalah korban, tapi kita juga harus bisa memberikan apa ya impact ke perempuan lain untuk berani bersuara dan berani juga bertindak gitu. Diskusi sama mereka, terus juga mengambil contoh-contoh kasus dari komunitas itu, kira-kira yang cocok untuk skrip ini seperti apa, bagaimana penyelesaiannya gitu. Sama ada pesan-pesan kayak ya
Jelas. Nah, hal-hal itulah yang akhirnya menjadi concern aku sebagai produser pas nulis skrip, makanya kita perlu didampingi sama mereka gitu. Jadi observasinya lumayan lama, ada beberapa karena ketika kita telaah dan proses nulis skrip ini juga didampingi sama psikolog, orang yang people pleaser itu juga dari trauma masa kecil. Orang yang punya anger issue itu juga bisa karena pola asuh. Hai, perkenalkan, aku jiwa yang bertahan. Sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa. Kenalkan, aku jiwa yang bertahan. Sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa. Indonesia akhirnya sudah dikurasi 38 jam dan semoga di list 30 ini ada film yang kalian suka ya, jadi kalian bisa menunggu.